guys, ini lagi pemasangan jaring yang kedua ya. Mang Iman lagi ngebetulin jaringnya. Pak Gujut, Mang. Iya, Pak Kusut. Pak Kusut ya. Nih jadi dipasang ke pohon yang ini nih. Yang ini. Oke, guys, di video kali ini di video kali ini Mang Acuy sama Mang Iman lagi mau naon, Mang? Ini teh mau naon? Mau menjaring burung ya. Oke, ini lagi proses pemasangan jaring ya. Oke, Mang Iman lagi naik ke atas pohon ya. Ke atas pohon untuk pemasangan jaring. Nah, itu Mang Reni membawa taraje ya, guys. Nah, ini itu buah suren ya, guys. Nih, ini buahnya kayak gini, suren. Pohon itu namanya pohon suren. Hati-hati ya, di jaringnya itu bahannya plastik, nilon, jadi kalau kena udut itu bisa bolong kan. Belakai. Jadi si jaringnya itu kurang sedikit mau dipasang di pohon itu, terus nggak jadi, balik lagi Mang Imannya harus ke pohon yang ini. Nih pasangnya di sini. Dari dinas apa, Pak? Pertanian. Si Mang bisaan naiknya. Itu tuh mau ngambil burung apa? Sungai ya. Semoga dapat deh. Jadi jaring ini dikoer dulu ya, terus supaya nanti bikin aisan.
sana guys. Main yangsang gitu ya. Guys, ya ini sama Mang Iman sama Randy. Jadi pemasangan jaring ini harus benar-benar ya dicek lagi, terus si jaring-jaringnya itu harus ditarik lagi supaya ada aisan, yang namanya aisan itu, jadi biar si burungnya itu nanti nyangsang ke jaring itu, guys. Oke. Guys, ini Mang Iman. Mang Iman itu lagi keluar pohonnya untuk bikin gantar besar. Guys, sekarang giliran Randy yang naik, guys. Mang Randy, ya, plok, plok. Tama mau nangisi, Bang. Tuh soer tuh kait plok Jadi kalau aisan itu fungsinya itu kan gini ya, ngenyot kayak gitu. Terus biar si burungnya teh masuk ke aisan jaring itu ya. Gimana? Ngegayot. Jadi ngegayot ya. Jadi pas udah ngegayot itu si jang-jang manuknya itu susah untuk keluar ya. Pokoknya gitu, guys. Nih posisi akhirnya ya, kebetulan di sini posisinya angin ke barat ya. Ini tahap akhir ya, penempatan son burung. Ya. Guys, ini lagi pemasangan jaring yang kedua ya. Mang Iman lagi ngebetulin jaringnya Pak Gujut, Mang. Ini jadi dipasang ke pohon yang ini. Pemasangan jaring yang kedua itu memerlukan dua orang ya, Mang di atas, Randy juga ya. Ini jaringnya empat aisan ya, jadi empat garis ya.